Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pembelajaran materi kimia dengan penuh semangat. Bersama saya, A'as Saidah. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perubahan materi dan pemisahan campuran. Seperti kita ketahui, alam semesta ini sangat luas dan sangat kompleks yang terdiri dari miliaran bintang-bintang di angkasa. Dan ternyata semuanya itu memiliki keteraturan struktur, baik susunannya maupun gerakannya. Dan keteraturan itu tidak hanya terjadi di alam semesta, di alam makro. Secara mikro, pada bagian terkecil dari alam semesta ini juga memiliki keteraturan yang sangat sempurna. Siapakah yang merancang semua ini? Iya, Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan yang terbersit dalam pikiran kita adalah, jika secara makro maupun secara mikro memiliki keteraturan yang sama, tersusun atas apa sajakah alam semesta ini? Baiklah anak-anak, kita sama-sama cari tahu jawaban atas pertanyaan tadi. Kita mulai pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang materi. Jika di sekitar kalian ada paku, ada gelas, ada mobil, ada ban mobilnya, itu termasuk materi. Mungkin kalian akan menjawab itu benda. Betul anak-anak, itu benda. Dan setiap benda tersusun atas materi. Materi yang menyusun benda tersebut. Dan materi itu sebenarnya apa sih? Nah, definisi dari materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Baiklah anak-anak, kita sama-sama cari tahu jawaban atas pertanyaan tadi. Kita mulai pembahasan kita pada hari ini, yaitu tentang materi. Jika di sekitar kalian ada paku,
mobil. Ada ban mobilnya. Semua itu termasuk materi. Mungkin kalian akan menjawab itu benda. Betul anak-anak, itu benda. Dan setiap benda tersusun atas materi. Apakah materi yang menyusun benda tersebut? Dan materi itu sebenarnya apa sih? Nah, definisi dari materi itu sendiri adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Dari definisi itu menyatakan ada dua sifat dasar materi. Yaitu menempati ruang dan memiliki massa. Ruang artinya mempunyai volume, dan massa adalah ukuran kelembaban atau ukuran bertahannya suatu benda terhadap suatu gaya. Massa suatu benda bergantung pada jumlah materi yang menyusun benda tersebut. Artinya, semakin banyak materi yang menyusun suatu benda, semakin besar massanya dan semakin besar pula daya tahannya terhadap suatu gaya. Contoh, kalau kalian diminta untuk mendorong mobil yang mogok dan mendorong meja di kelas, mana yang kalian rasakan sulit? Ya, mendorong mobil yang mogok pasti terasa lebih sulit dibandingkan dengan mendorong meja di kelas. Memiliki massa yang lebih besar dibandingkan dengan meja, sehingga daya tahan mobil terhadap gaya dorong itu lebih besar dibandingkan dengan daya tahan meja terhadap gaya dorongnya.